Informasi lainnya, Saudara, Telkom Group berbagi berkah di bulan suci Ramadan dengan menyalurkan bantuan dompet duafa kepada 22 penerima di Kota Ambon. Bulan suci Ramadan selalu identik dengan bulan berbagi berkah. Tak terkecuali bagi Telkom Group. Ramadan 1445 Hijriah ini, Telkom Group siaga Ramadan dan Idul Fitri melalui program Telkom Berbagi, menyerahkan santunan kepada 1.000 duafa dengan total bantuan Rp350 juta rupiah secara nasional kepada 7 regional. Maluku yang masuk regional 7 dengan membawahi 9 witel mendapat alokasi dompet duafa sebesar Rp7.700.000 yang diserahkan General Manager Witel Maluku Agus Widiarsana secara simbolis kepada beberapa penerima. Akhir pekan kemarin, Ketua Majelis Taklim Telkom Group Lan Latua Muri menyambangi langsung para mustahak di RT 12, RW 17 Air Besar Batu Merah Ambon, membagikan santunan dalam program Safari Ramadan Telkom Group Berbagi. 22 penerima yang terdiri dari janda, lansia, dan difabel ini mengaku senang dan berterima kasih telah menjadi sasaran penyaluran santunan dompet duafa. Terima kasih Telkom Group, kami sudah dapat santunan, semoga Telkom Group tetap jaya. Mewakili Witel Maluku, dalam hal ini General Manager Witel Maluku, menyampaikan santunan kepada Telkom Group yang merupakan program Safari Ramadan Telkom Group yang di tanggal 21 Maret kemarin memberikan bantuan kepada seluruh wilayah telekomunikasi yang ada di negara Republik Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini kami menyampaikan mustahak itu kepada warga yang berada di RT 12 Arbes. Mudah-mudahan bantuan ini memberikan keceriaan dan dapat bermanfaat kepada para mustahak untuk bisa menjalankan Ramadan dengan baik bersama keluarga. RD Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku.